Kegirangan kanak-kanak terpancar pada hari pertama pembukaan semula Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas hari ini. Selepas lebih 3 bulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pusat pendidikan untuk kanak-kanak itu dibuka semula dengan prosedur operasi standard SOP demi memastikan keselamatan masing-masing dari pandemik COVID-19. Wartawan Wan Syamsul Amdi di Tabika Bungaraya Presiden 11 ada laporannya. Teruskan. Terima kasih rakan sugas di Bukit Kewangan dan pastinya hari ini sebanyak 11,430 Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di bawah seliaan Kemas di seluruh negara mula dibuka pada hari ini. Dan daripada keseluruhan itu, sebanyak 10,910 membabitkan Tabika dan selebihnya adalah Taska. Dan pembukaan semula itu membabitkan 220,000 kanak-kanak berusia 4 sehingga 6 tahun yang belajar di Tabika dan juga 9,500 kanak-kanak yang berusia 2 sehingga 4 tahun di Taska. Dan seperti di Tabika Bunga Raya di Pesin 11, di sini hari ini seramai 20 daripada 36 pelajar hadir pada hari pertama pembukaan pusat ini. Mengapa 20? Kerana selebihnya akan belajar di rumah melalui sistem online dan mengalami penggiliran. Maknanya pada hari ini 20 dan bakinya 20 lagi akan duduk di rumah pada esok dan juga bakinya akan datang ke Tabika ini pada besok hari. Dan antara itu, pihak pengurusan telah memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan pusat pendidikan ini tersedia dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan untuk memastikan keselamatan si cilik ini semasa waktu pembelajaran. Dan antaranya aspek jarak sosial, pergaulan murid serta kebersihan sekolah yang diberi perhatian selain aktiviti-aktiviti yang membabitkan pelajar-pelajar yang aktiviti bersama rakan-rakan di sini. Dan antara SOP lain yang ditetapkan adalah ibu bapa atau penjaga harus memastikan si cilik berada dalam keadaan sihat semasa dihantar ke Taska. Dan menurut Menteri Bangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad yang hadir ke sini meninjau operasi Taska ini memberitahu kos lebih RM6 juta diperuntukkan untuk kerja-kerja disinfeksi dari proses basmi kuman di sekitar premis Tadika di seluruh negara dan ia termasuk penyediaan termometer, cecair basmi kuman, pelitup muka serta semua peralatan yang berkenaan. Dan selain itu, pihak Kemas juga telah menyediakan video simulasi proses pengoperasian pembukaan Tabika dan Taska sebagai rujukan kepada semua pemaju dan telah dimuat naik ke dalam laman web setawan, laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat dan platform media sosial Kemas Official pada 25 Jun yang lepas. Dan nampaknya sudah laporan awal saya dari Putrajaya. Teruskan bersama Surawani, Berita Senak Dimensi kembali berkas tugas di Bukit Kewangan.